Oke guys, ketemu lagi dengan Game Tenan. Saat ini kita akan review hero baru Ultio Eris. Kita langsung ke gameplaynya. Masuk ke Cryogenic Aegis pasif. Ketika Eris akan menerima damage lebih dari 10% max HP-nya, Cryogenic Aegis mengurangi damage ini sebesar 20%. Lumayan. Ketika HP Eris lebih dari 50%, dia mendapatkan penetration sebesar 30% attack-nya. Wow, lumayan. Buat hitter-hitter, penetrasi penting. Ketika Eris akan menerima damage lebih dari 10% max HP-nya, damage ini mengurangi 30%. Jadi 20% jadi 30%. Kita lihat terus. Berarti awal-awal langsung guys. Terus. Nah. Mantap juga. Terus. Oke. Masih skill pasif. Untuk setiap lawan yang terkena basic attack Eris, dia mendapatkan 4% critical rate dan 6% critical damage selama 6 detik. Bisa di stack hingga 10 kali. Widih, ngeri guys. Stack ini main lama nih, mantap. Yes. Semakin lama semakin OP. Level 2, Eris mendapatkan 50% ditambah. Level 3 meningkatkan bonus critical rate menjadi 6% dan bonus critical damage menjadi 10%. Dari 4 menjadi 6, 6 menjadi 10. Okay. Ini sebenarnya lama-lama lumayan nih. Tapi apakah bisa menyaingi si Mia buat DPR? Kayaknya masih belum. Oke, selanjutnya Eris melempar granat memberikan 145% attack-nya sebagai damage ke lawan di area target dan menerapkan plasma mag selama 5 detik. Basic attack Rekantim kepada target yang terkena mag memulihkan HP penyerang sebesar 250% attack Eris. Level 2 meningkatkan damage granat menjadi 170%. Ini dari 145% jadi 170%. Eris mendapatkan 15% attack secara permanen. Mantap nih. Setiap kali dia menerapkan plasma mark ke lawan, bonus ini meningkat menjadi 30% jika lawan yang ditandai melebihi 2 kali miliknya. Bonus ini dibatasi hingga 150% attack. Meningkatkan damage granat menjadi 200% attack. Kalau dilihat dari yang ini, mendapatkan 15% attack cara permanen ini sebenarnya bagus buat DPR. Tapi pertanyaannya, apakah bisa melebihi damage si Mia? Mia tuh OP banget ya soalnya. Ya. Selanjutnya, ultimate. Nah, ini ultimate-nya gitu ya. Enggak berasa, guys. Eris melepaskan ledakan sihir prismatik memberikan 310% attack-nya sebagai damage dan menyebabkan stun singkat ke lawan di area tersebut. Lawan yang terkena stun juga akan terkena time bomb selama 6 detik. Time bomb meledak saat durasi berakhir memberikan 30% dari total damage yang diterima target selama periode ini. Oh, jadi selama periode 6 detik itu dikali 30%. Level 2, setelah mengaktifkan ultimate, Eris memperkuat basic attack-nya selama 8 detik. Basic attack yang diperkuat memberikan 180% attack sebagai damage
dan menyebabkan sedikit knockback ke lawan ke area luas. Meningkatkan debit ledakan sihir menjadi 370% dari 310%. Ini kayaknya masih kurang tinggi, guys. Oke, selanjutnya Vessel. Level 1, basic attack Eris memberikan damage tambahan sebesar 8% dari max HP target. Damage tidak akan melebihi 800% dari attack Eris. Mendapatkan 500 energi saat pertarungan dimulai. Oh, jadi dia akan lebih cepat ulti. Ini paling bikin hampir kayak si Ruby. Ruby juga di awal sudah dapat. Ya kayaknya 500 juga kayaknya. Kalau udah 400, 500 rupiah juga. Kebal terhadap sebagian besar efek crowd control dan pengurangan energi selama 10 detik setelah pertarungan dimulai. Oh, mantap, guys. Lumayan juga nih untuk Faisal-nya. Kita lihat Orle-nya. Mendapatkan 40% pengurangan damage di awal pertarungan. Oh, ini lumayan juga. Jadi agak kuat dia. Kalau kena apa? Hero-hero loncat, assassin-assassin gitu. Ketika ultimate pertama kali diaktifkan, pengurangan damage ini akan dikonversikan menjadi 40% peningkatan damage. Oh, mantap juga. Wah, ini kalau ulti terus bisa di stuck deh. Oke, ini dari 40% menjadi 60%. Oke, level 3, peningkatan basic attack Eris setelah menggunakan prismatic blast berlangsung selama sisa waktu pertarungan. Oh, mantap juga. Oh, ini tidak bisa dicoba. Dicoba di mana ya? Oke, tapi kalau dibanding sama si Mia, kayaknya tidak bisa gantiin Mia, guys. Mia tuh terlalu TOP, guys, untuk damage-nya. Agility-nya 500 tuh nggak tuh, guys. Oke, saya kira sampai di sini untuk ulti Eris, dan mungkin beberapa hari nanti kita akan coba, kalau kita sudah awakan 2, nanti kita akan coba di tower apakah ini juga bagus. Tapi tetap wajib di build. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.